jalan. Ha, kalau boleh duduk. Usahakan adabnya siwak ni dalam keadaan sambil duduk. Sambil duduk. Melainkan masa nak sembahyang tu kita berdiri itu sekejap saja selesai. Ini kalau betul kita nak buat itu yang terbaik dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Kemudian kita baca paling pendek pun bacaan yang masyhur tuan-tuan. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa harrim jasadi 'alan nar. Itu antara doa yang masyhurlah. Ada banyak lagi doa yang lain tuan-tuan. Antaranya yang doa yang masyhurnya Allahumma tahhir fami, ya Allah bersihkan mulutku, wa nawwir qalbi dan terangkanlah hatiku, wa harrim jasadi 'alan nar dan haramkan jasad aku daripada api neraka. Itu antara doanya. Bahasa Melayu pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Dan kalau mula-mula tuan-tuan beli tu, dia kena lembutkan dulu bagian hujung ni. Lembutkan dia bagian hujung. Ambil, basahkan, lembutkan. Kalau boleh rendamkan dulu, basahkan dengan air yang bersih lah. Dengan air kopi pula. Sedap sah, ada perisa dia kata. Ada perisa. Air kopi, air teh. Air biasa. Bersihkan, basahkan lembut. Lepas tu tuan-tuan tarik sikit-sikit. Jadi macam bulu. Jadi macam bulu. Baik, kaedah gunanya. Dia ada berapa kaedah tuan-tuan? Basicnya tuan-tuan, siwak ni, basicnya dia bukan macam ni, atas bawah. Basicnya, kiri kanan. Maknanya apa ni? Melintang. Melintang. Dia bukan macam ni. Dia macam ni. Saya tanya doktor gigi. Doktor, yang terbaik berur gigi ni melintang ke atas bawah? Dia kata melintang. Menepati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik berur gigi adalah melintang. Dia tak yang diajar macam ni dah. Dia melintang. Dia melintang. Iaitu mengikut arah ni lah, kelebaran gigi ni. Arah kelebaran gigi. Baik. Jadi kita dah pegang dah macam ni. Okey, dah pegang dah. Kita pun gosok. Kaedah yang pertama tuan-tuan, yang pertama dulu kita gosok yang kanan. Kerana dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamun. Nabi suka kalau duk buat sesuatu tu mulakan yang kanan. Mulakan yang kanan. Sikat rambut kanan. Pakai kasut kanan. Pakai baju kanan. Pakai seluar kanan. Hak pakai yang kanan. Nabi suka yuhibbu tayamun kerana Nabi SAW suka dalam semua urusan tu dahulukan yang kanan. Sampaikan bersiwak pun Nabi SAW kata wasiwaki, dan siwak pun mulakan yang kanan. Mulakan yang kanan. Baik, cara yang pertama macam mana? Okey, cara yang pertama tuan-tuan, cara nombor 8. Dia mula daripada mana? Tuan-tuan tengok sini. Dia mula tuan-tuan kena letakkan kayu siwak ni di tengah dulu. Di tengah dulu. Minta maaf tuan-tuan, tunjuk gigi pula. Saya nak tunjuk ni. Letak di tengah. Di tengah. Yang penting di tengah dulu. Kemudian bila dah di tengah, ambil dalam satu ni pendapat, mula di tengah tapi gigi bawah. Ambil kanan. Kanan gigi bawah. Okey? Kanan gigi bawah, kemudian naik gigi atas kanan, kemudian bawa ke tengah. Bawa ke tengah. Kemudian tengah lagi mula, bawa ke kiri, gigi kiri. Gigi kiri, kemudian naik ke gigi kiri atas, bawa ke tengah. Habis. Dia jadi nombor 8. Kalau lajunya tuan-tuan. Selesai dah. Masuk terus. Jangan buat slow motion. Okey. Payahlah tuan-tuan. Lama dah. Dia kalau dah biasa senang je. Dia nombor 8. Kanan, atas, tengah, kiri, atas, tengah.
Ha, dia jadi nombor 8. Dia jadi nombor 8. Ha, dia jadi nombor 8. Baik. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, gosok pada bahagian kanan dulu. Selesai. Kanan dulu. Kanan atas, lepas tu kanan bawah. Kanan atas, kanan bawah, lepas tu bawah kiri. Kiri, kiri. Kiri, kiri. Ha, selesai. Ha, selesai. Itu nombor 2. Saya lebih gemar yang nombor 2. Tapi nak buat yang nombor pertama pun boleh, tak jadi masalah. Itu itu kaedah disebutkan bagaimana untuk bersiwak. Eh? Kemudian tuan-tuan, yang terakhir sekali, yang terakhir sekali, gosok lidah dari pangkal lidah hingga hujung. Sebab Sayyidina Abu Musa Asy'ari berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarfu siwaki 'ala lisani. Ketika itu aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu hujung siwak tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kaedahnya macam mana tuan-tuan? Pun nak kena tunjuk eh. Minta maaf tuan-tuan. Mau dia tunjuk. Supaya jangan salah buat. Last kali tu lidah letak di apa nama? Pangkal lidah. Tarik ke bawah sampai hujung. Satu. Dua. Tiga. Itu yang tadi nak relatekan faedah tadi. Memfasihkan lisan. Memfasihkan lisan. Kalau orang yang biasa berogigi biasa tu pagi-pagi pun, last kali sebenarnya dia kena apa dia? Apa je? Gosok, gosok. Gosok lidah tu. Satu, dua, tiga. Macam dia jawab kayu. Dia ambil daripada pangkal. Satu, dua, tiga. Kemudian tuan-tuan, dia kena buat seakan-akan kata ulama' macam muntah. Macam dia kena sebut perkataan Ain. Sebanyak maratain, dua kali. Dua kali. Baik tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, dilarang menghisap siwak. Dihisap. Apa sahaja? Gian je. Gian. Sebab kawan dah tinggalkan batang rokok, dapat batang siwak pun tak apalah. Itu dilarang untuk menghisap siwak. Tidak menghisap siwak tuan-tuan. Dan sunnahnya tuan-tuan, sebaiknya lepas guna basuh. Lepas guna basuh. Kalau dapat juga siwak ni dibasuh juga sebelum digunakan, kan, kemudian selepas digunakan. Tapi kalau boleh setiap guna jangan lupa basuh. Lepas guna setiap kali basuh. Dan juga tuan-tuan, kata ulama, adab siwak ni tempat letaknya pastikan lepas dah guna, pastikan letak, kan, kata ulama kalau boleh lah, dalam kitab sebut ni, meletakkan siwak di atas telinga sebelah kiri. Ni saya bagi contoh. You buatlah. Tapi saya tak buatlah, ni contoh je tuan-tuan. Haji berani tak? siwak di sebelah kiri ni. Dia telinga tinggal kiri macam ni. Selalu kita letak rokok, letak pen kan? Ni kali ni kita letak siwak lah pula. Letak siwak. Letak siwak. Dan kalau tak dapat letak telinga kiri pun tak apa tuan-tuan. Yang penting adab letak siwak ni situasinya mesti menegak. Mesti menegak. Apa dia yang menegak? Yang tempat nak gosok ni ke atas. Bahagian nak gosok ni di atas. Contohnya tuan-tuan, lepas dah sudah, letak dalam kocik. Pastikan letak kocik sendiri, jangan kocik orang. Guna-guna zap. Alah, kocik orang pula. Masuk kocik sendiri. Pastikan menegak. Kalau letak kat sini pun, sini. Sandarkan tinggi. Letak menegak sini.